Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim fi suratil Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was shalah. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, syukur dan kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia, waktu, kesempatan, umur panjang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada subuh yang mulia ini kita sudah dapat melaksanakan suatu kewajiban yang diperintahkan, yaitu melaksanakan salat subuh dan secara berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Shalatul jamaah afdalu min shalatil fard bis-sab'i'ashrina darajatan." Bahwa salat berjamaah tersebut adalah pahalanya lebih besar dibandingkan dengan salat sendirian dengan 27 derajatan, dengan 27 derajat. Dan Rasulullah juga berkata, ayul amal afdal, wahai Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, amalan apa yang paling baik wahai Rasulullah? Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, salat itu pada waktunya. Walaupun secara fikih memang dikatakan luas sekali waktu antara satu waktu dengan waktu yang lain, tetapi yang paling afdal adalah melaksanakan salat tepat pada waktunya, yang paling afdal. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kemudian selawat beriring salam juga kita hantarkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala qudwah hasanah, uswah hasanah beliau selayaknya dan sepatutnya untuk kita ikuti di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Bapak-bapak dan tengku-tengku sekalian, sudah lama sekali saya belum dan tidak berdiri lagi di atas kursi empuk ini. Yang galak yuyu gop entong. Ya, tetapi alhamdulillah karena bulan ini ada 5 minggu, 5 Ahad. Jatah yang kelimongnya kaku bahlun peka. Sandai jih kon limong kaku hurung la ilham. Bapak-bapak dan tengku-tengku sekalian, ada dua ayat di dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 45 dan 46. Mudah-mudahan syarahan ayat ini bisa menjadi iktibar, bisa menjadi pedoman, ya, bisa kita laksanakan dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah berfirman di dalam ayat tersebut, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat. Allah giyu baktanyo untuk minta tolong dengan kesabaran dan salat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim namanya, karangan Ibnu Katsir,
Apa yang dikatakan dengan sabar? Yang dikatakan dengan sabar adalah ista'inu ala talabil akhirah. Minta tolong itu adalah minta tolonglah kamu untuk menuntut negeri akhirat. Yang hari ini dalam persepsi kita adalah sabar, sabar dari musibah. Sabar dari musibah, ditimpa musibah kita bersabar. Ya. Sabar ditimpa kemalangan kita bersabar. Ya. Sabar misalnya ada berdakwah dakwi di antara dua orang kita bersabar. Itu yang hari ini dalam perspektif kita. Tetapi betul juga itu. Kemudian di dalam tafsir tersebut banyak ragam macamnya. Ista'inu ala talabil akhirah. Minta tolonglah kamu menuntut untuk negeri akhirat. Jadi kita bukan hanya hidup di dalam dunia ini, kita sukses di dalam kehidupan dunia ini, sudah selesai. Tetapi apa yang dikatakan di dalam firman Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kesuksesan di dunia, kebaikan di dunia, dan juga kebaikan di akhirat. Jadi ada dua alam yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala pada seluruh umat manusia, yaitu yang pertama kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat. Tapi ingat, wal akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat itu amat lebih baik ditimbang yang pertama. Di dalam surah Ad-Duha. Bapak-bapak dan tengku-tengku sekalian, oleh karenanya yang dikatakan dengan sabar, ista'inu bis sabri, ista'inu ala talabil akhirah. Minta tolonglah kamu untuk menuntut negeri akhirat. Ketika kita ingin menuntut negeri akhirat, kon hanya tabakah Rabbana atina fid dunya hasanah. Bukan hanya sekedar itu bahwa kita menuntut negeri akhirat. Tetapi di balik itu adalah bagaimana kita di dalam kehidupan dunia ini mencari pundi-pundi kebajikan untuk negeri akhirat. Ini yang paling penting. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah, termasuklah pada subuh yang berbahagia ini, pada subuh yang mulia ini. Ini adalah bahagian dari kita mencari pundi-pundi. Salat di rumah satu pahala, salat di masjid 27 pahala. Siapa yang kita mau? Tentunya adalah yang bernilai tinggi, itu yang kita harapkan. Itu yang pertama. Muqatil bin Hayyam mengatakan seperti itu di dalam kitab tafsirnya itu, dalam kitab Ibnu Katsirnya, ala talabil akhirah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ulama lain yang mengatakan bahwa yang dikatakan dengan ista'inu bis sabr, yaitu ista'inu bis saum. La ilam. Yang dikatakan dengan minta tolonglah kamu dengan sabar, artinya ista'inu bisawm, minta tolonglah kamu dengan berpuasa. Nah, berarti kan ada hal yang menarik juga dengan berpuasa. Dengan berpuasa kita bisa mencegah diri kita ya, dari sifat-sifat dengki, dari sifat-sifat iri hati, dari sifat-sifat riya ya. Ya, termasuk kita bisa menahan nafsu dengan berpuasa. Oleh karenanya dikatakan di dalam tafsir tersebut, yang dikatakan dengan ista'inu bisabri, ista'inu bisawm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berkata bahwa as-sawmu nisfu sabar. Puasa itu adalah setengah dari kesabaran. Capek puasa bapak-bapak dan ibu sekalian. Capek sekali. Dari jam 5 kita bangun sampai jam 7 sore kita bisa menahan hawa nafsu, menahan makan, menahan minum. Sabar kita.
segala sesuatu ada di depan kita, ada makanan, ada minuman, ada istri kita bagi yang sudah berkeluarga, tetapi kita dituntut untuk tidak melakukan hal tersebut. Menahan segala makanan-makanan yang terbaik, yang gizinya baik, omban takalon, apalagi sore-sore kita keliling-keliling misalnya ingin mencari penganan puasa misalnya, luar biasa. Tetapi kita disuruh oleh Allah untuk bersabar terhadap makanan dan minuman yang tersaji di samping-samping jalan. Makanya Rasulullah mengatakan, as-saum nisfu sabar. Puasa itu adalah setengah dari kesabaran. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kemudian ada juga ulama yang lain mengatakan, apa itu yang dikatakan dengan sabar? Ista'inu bis-sabr, yakni at-tarku 'anil ma'asi. Sabar itu adalah meninggalkan segala kemaksiatan. Hari ini kita bisa meninggalkan berbagai macam kemaksiatan yang dihadapkan di hadapan kita di alam dunia ini, kalau kita bisa menangani untuk tidak melakukan berbagai macam maksiat tersebut, maka kita sudah menjadi orang-orang yang sabar. Letak tapi ilun hantukrian pe ijuk masamnya namangat hantukri ilun. Tapi orang galak sabu-sabu alih keban hau dek iji alih emangat hau dek pulun. Tapi orang galak, orang suka ke situ. Meninggalkan kemaksiatan, zina nyampu tak begahlom. Tetapi kalau kita bisa untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut, makanya dikatakan ista'inu bisabr. Ista'inu bisabr, ista'inu bitarkil ma'asi. Minta tolonglah kamu kepada Allah untuk bisa meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Pohgop, ayo dah pohgop. Cupenggop, ayo dah cupenggop. Berbagai macam. Tapi kita meninggalkan tersebut. Ista'inu bitarkil ma'asi. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada sabar yang dalam versi kita yang kita anggap hari ini sabar, yaitu i'tiraful 'abdi lillahi bima usiba fihi wa ihtisabillahi wa raja'i thawabihi. Itu yang dalam versi kita hari ini. Apa yang dikatakan dengan sabar? Yaitu sepengakuan seorang hamba kepada Allahnya terhadap apa yang ditimpa musibah oleh Allah di dalam perhitungan Allah, tetapi dia mengharapkan pahala dari sisi Allah. Nah, ini dia yang dikatakan dengan sabar yang hari ini dalam versi kita. Ista'inu berarti kalau misalnya dikatakan ista'inu bisabr, yaitu kita bersabar terhadap apa yang diberikan oleh Allah berupa musibah-musibah. Sering kita mengatakan bahwa musibah ini terlalu banyak, bapak-bapak dan ibu sekalian. Musibah kematian, musibah kehilangan, musibah hilang mobil, musibah hilang televisi, ya, musibah hilang istri, dan berbagai macam. Tetapi kita mengaku bahwa segala musibah yang diberikan oleh Allah itu adalah di dalam perhitungan Allah. Dan nantinya kita mengharapkan di dalam musibah tersebut ada pahala yang kita dapatkan dari Allah. Wa raja'i thawabihi. Dan kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan as-sabru sabran. Ini lain lagi. Umar bin Khattab, sabar itu ada dua macam. As-sabru 'anil musibah, yang tadi kan begah mono, sabar dari musibah hasan, dikatakan oleh Umar bin Khattab, as-sabru 'anil musibah hasan. Ya. Sabar kita dari musibah yang diberikan oleh Allah itu adalah baik. Wa ahsanu fiha as-sabru 'an maharimillah. Ya, dikatakan dengan sabar yang paling baik, wa ahsanu minha, yang paling baik dari sabar itu adalah
At-tarku an maharimillah, meninggalkan dari yang diharamkan oleh Allah. Umar bin Khattab mengatakan seperti itu. Apa saja ini seperti yang tadi juga, tarkil ma'asi bima'na tarki min maha an maharimillah, yaitu meninggalkan dari yang diharamkan oleh Allah. Apa saja yang diharamkan oleh Allah? Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah, waktu terus berjalan, sudah 15 menit. Wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah kamu dengan kesabaran, artinya sabar seperti yang kita ungkapkan tadi, berbagai macam versi. Kemudian dikatakan oleh Allah, wassalah, minta tolonglah kamu dengan salat. Artinya apa? Ta'atillah, taat kepada Allah dengan melaksanakan salah satunya adalah salat. Allah menyambung, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya, jadi hazomir ini dia tidak kembali kepada ashabat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya salat itu amat sangat berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali terhadap orang-orang yang khusyuk. Bapak-bapak dan tengku-tengku yang dimuliakan Allah, di dalam ilmu ma'ani disebutkan begini, adrabul khabar, itu berbagai macam pemberitahuan, variasi memberitahukan kepada seseorang. Ada yang dikatakan dengan ibtidai, itu artinya dia khaliz zihni, dia menerima apa saja yang diungkapkan, yang diberitakan, yang diceritakan oleh seseorang. Khaliz zihni, kita kosong pikiran kita, tanpa menolak, tanpa membantah, tidak ragu-ragu kita. Itu dikatakan dengan ibtidai. Misalnya ada orang mengatakan bahwa di Banda Aceh tadi malam jam 12 ada kebakaran misalnya. Kita percaya saja bahwa di Banda Aceh, di salah satu sudut kota Banda Aceh, terjadi kebakaran. Kita tidak pernah menolaknya. Benar betul. Lo ragu-ragu, pegah beklama, Mbak WA, Mbak FB, di salah satu sudut kota Banda Aceh terjadi kebakaran. Lo ragu. Hang patih, lo anak tahu patih, donjak gede. Bahkan ada satu lagi ingkari. Yang ini adalah khaliz zihni ibtidai. Kita menerima apa saja yang diberitakan oleh seseorang. Terjadi kebakaran, ya sudah terjadi kebakaran. Hana perlu tepupu na betul ya Tuhan, enggak perlu kita ingkari. Yang kedua adalah mutaraddid. Ibtidai, yang kedua adalah mutaraddid. Ragu-ragu dia. Kalau ragu-ragu, maka keragu-raguan itu di dalam ayat Al-Quran akan ditambah dengan idiom-idiom yang lain. Misalnya dengan kata-kata inna, atau dengan kata-kata la, dan seterusnya. Misalnya seperti ini, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Ada satu lagi, misalnya ingkari. Dia mengingkari. Maka itu akan ditambahkan dengan berbagai macam kata-kata yang lain yang menunjukkan bahwa itu benar-benar dan sungguh-sungguh seperti itu. Jadi ada tiga macam, ada ibtidai, ada mutaraddid, dan ada ingkari. Ada tiga macam. Ayat yang seperti ini disebut dengan mutaraddid. Dia ragu-ragu bahwa salat itu, dikatakan tadi dalam surat, dalam ayat tersebut, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Orang ragu-ragu bahwa salat itu biasa-biasa sajalah salat itu. Hanahe salat. Biasa saja salat. Paling banter panjangnya 10 menit, 15 menit. Kalau secara ekspres 2 menit dah selesai. Hana berat salatnya. Jadi ada orang yang mengatakan seperti itu, hana berat. Jadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaha lakabirah. Wa in, ada satu inna, kemudian ada satu lagi lakabiratun. Sesungguhnya salat itu amat sangat berat, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ragu-ragu. Ana beratnya salatnya. Tetapi
Allah mengatakan di antara semua ibadah, Allah tidak pernah mengatakan bahwa puasa itu berat. Walaupun yang tadi dikatakan bahwa kita katakan dari pukul 7 sampai pukul, dari pukul 5 sampai dengan pukul 7, kita harus berpuasa menahan diri dari segala sesuatu yang membukakan. Tidak pernah dalam ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa puasa itu berat. Haji harus menunggu waiting listnya sampai 30 tahun, 35 tahun, 25 tahun. Berat. Menghabiskan banyak biaya. Umrah menghabiskan banyak biaya sampai 30, 28, 35 juta. Berat. Tetapi tidak pernah dikatakan di dalam Al-Quran bahwa ibadah-ibadah tersebut adalah berat. Enggak pernah. Dalam versi kita, uang menghabiskan uang 35 juta itu berat. Dalam versi kita, menahan sesuatu dari yang membukakan sampai dengan 10-11 jam itu berat. Tetapi Al-Quran tidak mengatakan bahwa ibadat-ibadat itu adalah berat. Yang dikatakan oleh Allah yang paling berat ibadahnya adalah wa innaha lakabira. Makanya bapak-bapak dan tengku-tengku sekalian, kalau ada di antara kita yang hari ini puasa mau tetapi salat tidak mau, ini dia nih. Makanya bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau hari ini ada orang haji menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, dia mau melaksanakan haji tetapi kemudian pulang dari haji kemudian salatnya tidak ada, ini dia nih. Karena memang sudah distempel oleh Allah salat itu amat berat. Illa alal khasyin, apalagi subuh-subuh seperti ini, berat ada berdoa subuhnya kon mayangnya mupopo sinyak yang timudo. Oleh karenanya bagi kita yang sudah yang istiqamah, itu kita lanjutkan, kita lanjutkan ibadah-ibadah tersebut. Bagi yahan tak support dah timja, ada di antara jamaah-jamaah kita yang sudah dan istiqamah dia, alhamdulillah sekali. Tetapi bagi kita yang memang sudah menjadi bahagian dari tubuh kita, menjadi bahagian dari jiwa kita, hanta jak salat hana mangat. Lagi urung baju hubu. Telat ta baju hubu becut kamari empang perut hana mangat. Bagi orang-orang yang ke menjadi bahagian dari jiwa tubuhnya dan sebagainya fikirannya, satu sekali salat tidak kita lakukan memoh dah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pernah enggak misalnya ini ketika anda berjalan dengan keluarga sudah jam hampir jam setengah enam, sudah jam hampir jam enam, hampir 6:15 drone masjid hina ada kau ijak lemaknya jauh juga deh kenanya karam krip, ada enggak seperti itu? Kalau ada seperti itu sudah menjadi bahagian dari jiwa kita salat itu. Tapi menyekapoh na limam lah. Ambaikin leorinang. Bang tak jatuh gede hilang. Tak belah pecah-pecah baju. Jut. Kenapa? Salatnya konjun tu. Yang gua dalam bahagian. Tapi kalau kita merasakan ketika kita datang dengan keluarga. Memoh tanya. Hanapah tanya. Yang kaita mong. Yang kau menjadi bahagian. Dan itu tidak berat lagi bagi mereka. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kita lanjutkan satu ayat lagi. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapa orang-orang yang khusyuk itu? Alladzina yazunnuna annahum, mereka itu yang yakin bertemu dengan Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya mereka itu akan dikembalikan oleh Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, dalam ayat yang lain, barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha, maka hendaklah dia melakukan amal yang soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak ada satu pun yang dia syarikatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya fikir bapak-bapak dan ibu sekalian, sudah jam 6:05, 25 menit sudah. Satu ayat memang kita tafsirkan dan satu ayat lagi hanya pelengkap.
Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi saya sendiri dan juga tentunya bagi kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.